empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes ke balkon polsek menerima arahan. Kasih yuk Bu Budi, ini dibawa ke sana sebentar. Kasih menerima arahan dari Pak Kapolres. Untuk polsek ini juga perlu untuk melakukan pengamanan, khususnya kaitannya dengan pelayanan ini ya, dengan pelayanan, karena ini juga tadi sudah di kita diperlihatkan yang sudah disimulasikan di Brimob. Tim penjaga pintu itu kemudian ada yang bawa senjata, karena kan di polsek ada senjata panjang kan. Kemudian untuk yang pakai toa, setiap polsek punya toa lalu-lalu itu, itu dipakai ya. Kemudian akses pintu satu pintu saja ya, kalau mungkin di belakang ada ya satu saja itu. Kemudian bagaimana sistemnya apabila tamu itu mencurigakan, bagaimana nanti kita pecahkan bersama supaya rekan-rekan tidak ragu, tidak bimbang menyesuaikan dengan kondisi yang ada di polsek ya, nanti langsung dipraktekan. Baik, mungkin langsung saja Pak Udin untuk disampaikan. Pak Mul, mobilnya kejari Pak Mul. Ya, berhenti tempat itu. Ya, silakan berhenti Pak di situ. Silakan turun dari kendaraan. Nah, ini pura-puranya dari tiket tidak tahu kalau ada tamu. Langsung dulu. Ya, silakan. Mau ketemu siapa, Pak? Baik, terima kasih untuk yang merasa membawa jaket menggunakan kalau dibuka serta yang membawa tas dibuka lalu diperlihatkan di sini. Saya lebih kencang loh.
Ya, kalau diperlihatkan ya. Terima kasih. Kakak bisa tidak dibawa, jaketnya bisa dilepas, kita waktu ini bisa mengamati apa yang dibawa. Ya, tetap dilakukan pemeriksaan saja. Mohon maaf, Pak. Balik kanan, Pak. Angkat tangan. Terima kasih. Baru kami melayani. Syaratnya apa saja? Untuk syaratnya SKCK itu fotokopi KK, fotokopi akta lahir, fotokopi KTP, pas foto 4x6. Masyarakat yang mau ke polsek itu banyak. Ya. Jadi yang paling penting dua orang bisa. Yang satu di sana, yang satu di sini bawa senjata, atau tidak usah ke sana, ya di sini semua membawa senjata dan membawa halu-halu yang negosiatornya, yang penyampaikan. Tolong silakan berhenti di situ, yang bawa jaket silakan dibuka, yang bawa tas silakan dibuka, perlihatkan isinya pada kita. Nah, setelah dinyatakan aman, bisa kita persilakan untuk masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Saya hormati para Kapol Kasat, Kapolsek, rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Kita datang ke sini yang pertama atas perintah Bapak Kapolda. Kita show of force, memperlihatkan perkuatan dan kita tidak takut akan ancaman teroris. Sekaligus kita ingin memberikan kekuatan moral kepada rekan-rekan Polsek bahwa kita ini satu kesatuan. Ada apa-apa dengan Polsek, yang terjauh pun kita siap untuk segera meluncur. Ya. Namun sekali lagi, apabila kita dalam hal persiapan pengamanan diri dan lingkungan kita sendiri kurang, pada saat dari Polres datang, ya mungkin sudah tewas semua. Jadi kalau kita melihat situasi yang ada di Polda Riau, itu sudah sedemikian nekatnya mereka, ukuran Polda yang ada penjaga di depan itu diterobos. Anggota yang sedang jaga di pintu gerbang ditabrak, dilindas, sampai meninggal dunia. Ya, jadi mereka sudah tidak lagi berpikir kemanusiaan. Jadi kalau rekan-rekan Polsek masih memiliki stigma pandangan kita harus seperti biasa, tidak ada perubahan SOP, ini salah. Itu yang diharapkan sama mereka. Dengan adanya contoh peristiwa di Polda Riau, di Polrestabes Surabaya, ini harus sudah menjadi warning, peringatan sinyal kita semua, bahwa nyawa kita taruhannya sekarang. Ini kita pelatihan bukan untuk Kapolres, bukan untuk Kapolda, bukan untuk Kapolsek, tapi buat rekan-rekan yang jaga.
yang akan menghadapi resiko langsung di depan mata. Nyawa yang akan dipertaruhkan itu punya rekan-rekan. Jadi mulai hari ini semua pintu masuk polsek satu pintu. Ya. Kalau sudah lewat jam 6 itu saya minta semua yang piket ada kesepakatan siapa yang nanti memberikan arahan, yang pegang senjata bergantian siapa saja. Jadi kalau dari menurut saya demi keamanan rekan-rekan sekalian, ini dari mulai pagi sampai malam silakan ditutup saja pagarnya. Agar apa? Tidak main nyelonong, nanti ada anggota lagi apel atau anggota lagi leha-leha di luar tabrak sama mobil yang meluncur seperti di Polda Riau. Jadi sekali lagi rekan-rekan, kita harus berubah. Saya tidak minta rekan-rekan takut tapi waspada. Dengan kemitraan kita, akraban kita dengan masyarakat, kiri kanan kita, itu akan menjadi suatu pelindung kita. Kalau ada apa-apa mereka bisa memberitahu yang piket. Ada pertanyaan? Jelas semua? Jelas! Oke, saya akan tahu. Surat tempat berangkat.